بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا ودين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi rahli sadri wa yassiri amri wahlu qidata min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma alhikmah bisalihin Amma ba'du pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada episode kali ini masih kita membahas di dalam bahasan adab-adabnya berwudu dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahasan kita pada pertemuan kita kali ini adalah tentang basuhan yang berikutnya setelah basuhan muka, yaitu kita membasuh kedua telinga kita. Ini basuhan sunnah, tetapi... Yang namanya sunnah di dalam wudhu ini sesuatu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Basuh telinga kita dengan air yang baru. Sebanyak tiga kali. Kenapa saya katakan ini basuhan, basuh telinga dalam wudhu penuh berkah? Pernah ada berita, ada apa namanya seorang muslim bekerja di satu perusahaan yang rata-rata di negara yang non muslim mayoritas non muslim dia hanya muslim di satu tempat uh, pekerjaan di satu tempat uh, produksi begitu dari memproduksi barang yang di sana ada mesin-mesin yang sangat uh, bising sekali hingga karena kebisingan yang sering di tiap hari mereka uh, 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 lalui begitu dalam pekerjaan mereka orang teman-temannya yang non muslim yang kerja di tempat itu rata-ratanya mendapatkan gangguan pendengaran. Ya kecuali si Muslim ini. Si ya, Muslim ini dia tidak terganggu pendengarannya walaupun dia bekerja di tempat yang sama. Ketika ditanya diteliti kenapa ini orang kok tidak uh, terganggu pendengarannya, begitu sementara yang lain ada gangguan pendengarannya uh, sebab setiap hari kerja di tempat uh, mesin yang sangat bising. Ternyata diteliti penyebabnya adalah karena orang ini sholat lima waktu dan setiap sholat dia berwudu. Dan ketika berudu dia basuh telinganya Jadi di refresh telinganya Menjadi segar dan terhindar dari Apa namanya eh, Gangguan yang terjadi pada Pendengarannya Jadi dibasuh ini telinga Kemudian ketika membasuh telinga Ya Imam Ghazali mengajarkan kita Untuk membaca doa Apa namanya Yang doanya beliau katakan Allahumma ja'alni minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan satu ucapan lalu mengikuti yang baik dari ucapan tersebut. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku panggilan-panggilan di surga nanti bersama orang-orang yang Engkau muliakan kaum salih. Karena nanti di surga ada panggilan-panggilan untuk orang-orang yang berada di surga. Di antaranya seperti yang dikutip di dalam Al-Quran, sambutan Allah kepada ahli surga. Ketika mereka masuk ke dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala menyambut mereka dengan seruan salamun qawlam mirrobir rahim. Ini sering kita baca dalam surat Yasin. Ini adalah sambutan Allah. Salam. Salam kesejahteraan. Sambutan dari Tuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengasihi. Sambutan yang pertama, ketika seorang masuk ke dalam surga, ada lagi panggilan yang lain, seruan-seruan yang lain yang ada di dalam surga, di antaranya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, di mana setelah ahli surga semua berada di surga. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan Allah Berfirman, ketika itu mengatakan kepada ahli surga, "Apakah kalian ridho dengan apa yang telah Aku berikan ini?" Maka ahli surga menjawab, "Bagaimana kami tidak ridho, ya Allah, dengan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu uh, luar biasa dan begitu besar yang kau berikan kepada kami, ahli surga." Allah mengatakan, "Apakah kalian mau Aku berikan pemberian yang lebih besar dari ini semua, dari kenikmatan surga?" Ahli surga mengatakan, adakah pemberian yang lebih besar dari nikmat surgamu ini ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada mereka, ahli surga seluruhnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengar seruan ini. Telinga kita, telinga sanak famili kita, keluarga kita, tetangga kita, keturunan kita, orang tua kita semua mendengar seruan ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-yawma uhillat alaikum ridwani'i fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Hari ini telah aku halalkan untuk kalian semua keredoanku, maka tidak ada lagi kemurkaan dariku untuk kalian semua selama-lamanya. Dapat keredoan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana keredoan Allah adalah lebih besar dari kenikmatan surga wa minallahi akbar. Dan keredoan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang besar. Ada lagi seruan yang lain ketika ahli surga uh, sedang menikmati surga mereka, makan dan minum daripada makanan dan minuman surga, di mana makanan dan minuman surga, jika dimakan suapan pertama atau diteguk tegukan pertama, rasanya nikmat yang tiada tara, maka diteguk tegukan yang kedua atau suapan yang kedua, rasanya lebih nikmat dari yang kedua, dari suapan yang pertama, tegukan yang pertama tegukan yang ketiga, suapan yang ketiga lebih nikmat dari yang kedua dan yang pertama dan seterusnya tidak ada habisnya. Mereka ketika menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka seperti yang dikutip dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun." Ta Makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan penuh kenikmatan dengan apa-apa atau sebab apa-apa yang telah engkau lakukan dari kebaikan di masa-masa yang dahulu dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kepada mereka untuk menikmati surganya, untuk menikmati makan dan minum di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan-seruan kemuliaan dan keluhuran ini dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini pada bahasan kita dalam kitab ini wallahu alam Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada bahasan adab-adabnya berwudu setelah kita membasuh daripada atau mengusap daripada telinga kita. Kemudian kita membasuh daripada kedua kaki kita. Dari mulai ujung kaki, ujung jarinya hingga ke mata kaki kanan dan kirinya tiga kali tiga kali. Di sela itu kaki kata Imam Ghazali, beliau mengatakan sebaiknya di sela untuk dapat memastikan bahwa air air wuduk masuk ke sela-sela jari kaki dengan cara memasukkan kelingking kiri di sela-sela jari kelingking sebelah kanan dan terus hingga terakhir, berakhir di kelingking sebelah kaki kiri kemudian setelah kita membasuh dengan basuhan yang baik basuhan yang sempurna dari membasuh kaki hingga mata kaki dan dilebihkan sedikit atau oh, jika oh, memang kita menginginkan dan itu sangat lebih baik lebihkan sampai ke betis basuhan tersebut lalu kita baca doa yang juga disampaikan oleh alimam ghazali ketika membasuh kaki sebelah kanan beliau mengajarkan doa Allahumma thabbit godamaya ala siratil mustaqim ma'a akdami ibadika salihin. Ya Allah tetapkanlah langkah kakiku di atas jembatan siratil mustaqim bersama kaki-kakinya hamba-hambamu yang soleh. Dan ketika membasuh kaki sebelah kiri beliau mengajarkan doanya Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah aku berlindung kepadamu. Antazilla godamaya untuk engkau gelincirkan kedua kakiku alas sirati finnar di atas jembatan sirat dan masuk ke dalam neraka yaumata akdamul munafiqin wal musyrikin hari di mana tergelincir kaki-kakinya orang-orang yang munafik dan orang-orang yang musyrik naudzubillah min ghadabillah mudah-mudahan ditetapkan langkah kaki kita di atas jembatan sirat ini yang mana sirat adalah dikatakan oleh ulama Jembatan atau titian yang membentang di antara dua bibir neraka. Ini jembatan tersebut zohirnya tidak ada, bahkan diibaratkan katanya lebih, lebih tipis dari rambut, di belah tujuh, dan lebih tajam dari mata pedang. Artinya, tidak ada itu jembatan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Ada orang-orang yang berjalan di jembatan tersebut secepat kilat. Ada yang sekejap mata. Ada yang berlari, ada yang berkendaraan. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak, ada yang terseok-seok. Macam-macam keadaan manusia ketika berjalan di atas jembatan Al-Surat. Dan kebanyakan dari manusia tergelincir dan masuk ke dalam api neraka. Karena itu karena memang as -sirat ini jembatan as -sirat al mustaqim ini membentang di antara bibir jurang api neraka dan yang tergelincir darinya masuk ke dalam api neraka nauzubillah min katabillah. tidak ada jalan lain tidak ada jalan lain untuk dilalui masuk ke dalam surganya Allah kecuali melewati ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ma minkum tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus melaluinya, harus melewatinya, dan yang demikian itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Roha, ketika beliau diutus untuk pergi berjihad bersama pasukan Muslimin Perang di Mu'tah. Sekarang itu daerah Yordania. Rasulullah, sebelum mengutus mereka, beliau menyampaikan pesan. Beliau mengatakan yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Zaid bin Haris. Zaid bin Harisah. Jika beliau wafat, jika dia syahid, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Jika Ja'far syahid, digantikan oleh Abdullah bin Ru'ah. Jika Abdullah bin Ru'ah syahid, maka kaum muslimin memilih pemimpin mereka sendiri. Dari pesan Rasulullah ini, jelas dipahami bahwasanya ketiga orang yang disebutkan akan mati syahid di sana di perang Mu'tah. Abdullah bin Roha begitu mendengar hadis ini beliau pulang kembali ke rumahnya dengan menangis. Istrinya bilang, "Wahai suamiku, jika memang kau takut ya syahid di medan tempur, wafat di medan tempur, kau minta izinlah sama Rasulullah." Serina Abdullah bin Ruaha mengatakan, "Tidak, Aku sangat bahagia dikabarkan akan syahid oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang aku tangisi, yang aku takuti adalah apakah nanti aku berhasil melewati jembatan sirot atau tidak berhasil. Beliau meng mengutip firman Allah SWT, illa Tidak ada seorang pun dari kita, dari manusia kecuali harus melaluinya. Banyak orang yang tergelincir di jembatan tersebut masuk ke dalam neraka. Saking banyaknya masuk orang ke dalam neraka, malaikat bertanya kepada itu neraka. Dikutip, disebut di dalam Al-Quran. Neraka ditanya, Halim Talati, apakah kamu sudah penuh, wahai neraka? Banyak manusia masuk ke dalammu. Ma'udzubillah. Ya Allah, selamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Apa jawaban neraka? Neraka dari bawah mengatakan hal min mazid. Ada lagi yang mau nambah? Ayo silakan. Ya, masih luas ini tempat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu pedihnya adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka tersebut. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang diselamatkan Allah bisa mampu menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim ini. Secepat kita mendatangi perintah-perintah Allah, Secepat kita memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepadanya Secepat itu pula kelak kita akan melewati jembatan sirot Jadi jika melakukan sesuatu janganlah kita tunda-tunda Janganlah kita bersifat taswif Bersikap taswif artinya menunda-nunda nanti-nanti Taswif ini dari syaitan, menunda-nunda ini adalah perbuatannya syaitan Godaan syaitan untuk kita orang yang sering menunda-nunda amal dikhawatirkan. Nanti ketika berjalan menyeberang di atas jembatan sirat pun dia akan berjalan atau apa namanya melangkah dengan tertatih-tatih, dengan terbata-bata karena dulu waktu di dunia suka mengakhir-akhirkan apa yang mestinya dia segerakan di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa membimbing kita semua agar senantiasa bersegera di dalam meraih ampunan Allah, bersegera di dalam taat kepadanya subhanahu wa taala wasari'u ila magfiratim arduhas samawati dan bersegeralah meraih ampunan Allah subhanahu wa taala dan bersegeralah menuju surganya Allah subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bahasan kita pada segmen selanjutnya dan mudah-mudahan semua dari kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa dari di atas jembatan shiratal mustaqim tersebut amin ya rabbal alamin Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bahasan kita pada adab adab-adabnya berwudu Tadi kita sudah oh, membahas tentang adab-adabnya berwudu wabil khusus bacaan bacaan doa yang diajarkan oleh al imam muhammad bin muhammad al ghazali dalam kitabnya bidayatul hidayah ini dari mulai permulaan basuhan hingga akhir basuhan kaki beliau mengajarkan doa doanya yang sungguh luar biasa doa doa tersebut dan dapat kita simpulkan kita tarik kesimpulan dari apa apa yang beliau ajarkan dari doa doa basuhan basuhan wudhu tersebut bahwasanya pada hakikatnya kita berwudu di dunia ini selain untuk melaksanakan sholat untuk keabsahan sholat fardu kita dan sholat sunnah kita kita harus berwudu juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan wudu pada hakikatnya di balik itu ada hikmah yang lebih mendalam lagi ketika kita membasuh basuhan-basuhan wudu tersebut yaitu bahwasanya di dunia ini, dengan basuhan-basuhan wudhu tersebut, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hari pembalasan kelak, untuk dapat dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ketika kita membasuh wajah kita, katakan, kita basuh wajah kita dengan air wudhu, secara zahir kita basuh untuk kita berwudhu agar sah wudhu kita. Tapi hikmah di balik itu adalah kita sedang mempersiapkan wajah kita ini untuk dapat memandang wajahnya Sayyidina Muhammad. Alaihi wa ala alihi wa wa salam, mempersiapkan wajah kita ini untuk kelak supaya diberikan cahaya yang terang benderang, diterangi wajah kita, diputihkan wajah kita di hari manusia, wajahnya menjadi putih, dan ada di lainnya yang menjadi hitam gelap gulita. Ketika kita membasuh wajah kita, kita pula mempersiapkannya untuk dapat memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Ketika kita membasuh tangan kita, tadi dalam doa yang kita sebutkan, persiapan kita untuk diberikan catatan amal ibadah dengan tangan kanan kita, basuh dengan tangan kiri kita supaya Allah jauhkan, agar catatan amal ibadah kita tidak diberikan melalui tangan kiri kita atau dari belakang kita. Semua persiapan untuk akhirat, dan tentunya ketika kita membasuh tangan, tekanan kita adalah kita sedang mempersiapkan tangan ini. Untuk kiranya, besok kelak di hari kiamat diizinkan oleh Allah untuk dapat menjabat tangannya Nabi Muhammad SAW, untuk dapat menjabat tangan beliau yang mulia, yang kata sahabat tangannya lebih lembut daripada sutra yang paling lembut. Mereka mengatakan, "Aku pernah memegang sutra yang paling lembut." tetapi tidak aku dapat dikecuali tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lembut dari sutra yang paling lembut Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan itu untuk kita semua tidak haram tidak diharamkan untuk kita mata kita dari memandang wajah Nabi Muhammad tangan kita dari mencium tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebenarnya hakikat dan hikmah daripada basuhan-basuhan kita dalam wudhu adalah intinya dalam sedang kita sedang mempersiapkan diri kita dengan anggota tubuh ini untuk kebahagiaan kelak di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu Wa Ta'ala setelah selesai wudhu selesai semua basuhan-basuhan wudhu dan selesai wudhu kita maka kita angkat kedua tangan kita pandang mata ini ke atas langit saat itu pintu langit terbuka untuk doa kita Lalu kita panjatkan doa kita. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawabina. Wa ja'alni minat mutatohirin. Wa ja'alni min ibadika salihin. Ini doa yang diajarkan. Ya, Uh, di, untuk, kepada kita semua untuk kita doa kita panjatkan selesai berwudu dan ketika itu pintu langit terbuka tidak ada halangan tidak ada penghalang antara doa kita dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada seorang uh, ada seorang uh, uh, abid ahli ibadah yang bernama Isam bin Yusuf dia selalu belajar untuk menjadikan sholatnya lebih baik lagi. Sampai satu masa dia datang kepada gurunya yang bernama Hatim bin al Hatim al Asam. Dia bertanya, wahai Aba Abdurrahman, wahai Hatim, ajarkan kami bagaimana engkau sholat. Hatim al Asam beliau mengatakan, sholatku sama seperti kalian. Wahai guru kami, ajarkan kepada kami. Kami ingin mencontohnya, kami ingin menirunya. Kami ingin melakukan, menjadikan sholat kami untuk lebih baik lagi. Maka Hatim al asam beliau mengatakan adalah aku kalau sholat. Jika aku mengerjakan sholat maka aku akan berwudhu dengan wudhu zahir dan batin. Nah ini menarik nih. Yang kita tahu hanya wudhu zahir. Basuhan-basuhan zahir. Isam bin Yusuf bertanya, wudhu zahir kami tahu. Kami tahu basuhan-basuhan zahir. -basuhan Tetapi bagaimana dengan wudhu batin? Apa maksudnya dengan wudhu batin? Beliau mengatakan seperti halnya aku membasuh anggota-anggota wudhuku -anggota dengan air yang bersih, yang suci. Aku pula membasuh hatiku dengan dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang tercela. Aku basuh hatiku dari perbuatan, dari lintasan-lintasan yang keji dan mungkar. Aku bertaubat kepada Allah. Aku, bahas, aku basuh hatiku untuk tidak tergila-gila dengan dunia. Aku basuh hatiku untuk tidak bermegah-megahan dari kehidupan dunia. Aku basuh hatiku dari sifat dengki. Kemudian aku berdiri untuk sholat. Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan. Seakan-akan aku berdiri di atas jembatan surat al-mustaqim. Sebelah kananku surga dan ahli surga dalam kenikmatannya sebelah kiriku neraka dan ahli neraka yang dalam kesusahannya dan nestapanya di hadapanku adalah Allah Subhanahu wa taala dan di belakangku malaikat maut malaikat Israel sedang menantiku sedang menunggu untuk menyambut ruhku aku sujud dan ruku dengan penuh ketawaduan penuh menghinakan perasaan menghinakan diri di hadapan Allah aku iktidal dan aku bersalam dengan penuh pengharapan kepada Allah. Dan sungguh aku tidak pernah sholat kecuali aku meyakini bahwa ini adalah sholatku yang terakhir. Beginilah caraku sholat selama 30 tahun terakhir ini. Maka menangis Sayyidina Uh, apa namanya saya nah, Isom bin Yusuf mendengar penuturan salat daripada gurunya salat yang luar biasa yang penuh dengan khusyuan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita semua membimbing kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya untuk kita semua Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh.